Salam olahraga. Salam olahraga. Gubernur Aceh yang diwakili Sekretaris Daerah Aceh Takwallah menutup dengan resmi Pekan Olahraga Pelajar atau POPDA ke-16 tingkat Provinsi Aceh di Melabuh, Aceh Barat pada Minggu 26 Juni 2022 petang. Penutupan acara itu dilakukan setelah seluruh rangkaian perlombaan berakhir dan para juara diumumkan. Dari rangkaian perlombaan itu, kontingen PD berhasil keluar sebagai juara umum setelah mengumpulkan 18 medali emas, 9 perak, dan 13 perunggu. Penyerahan piala bergilir juara umum dilakukan Takwallah kepada Bupati PD Roni Ahmad atau Abu C dengan disaksikan Bupati Aceh Barat Ramli MS, Kadispora Aceh Dedi Yuswadi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Takwallah, disebutkan pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana, para ofisial dan atlet-atlet hebat yang telah berjuang dalam pelaksanaan turnamen ini hingga berjalan lancar dan penuh prestasi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah Aceh Barat yang telah menjadi tuan rumah terbaik selama pergelaran POPDA ke-16 ini. Sementara kepada para siswa yang belum berhasil memperoleh prestasi, Takwallah juga menyampaikan pesan gubernur agar tidak berkecil hati dan patah semangat. Lebih lanjut, pelaksanaan POPDA ke-16 disebut telah membuktikan bahwa Aceh memiliki segudang atlet yang merupakan generasi muda dengan talenta dan keinginan besar untuk berkembang. Pada kesempatan itu juga disampaikan terkait pentingnya pembinaan atlet-atlet muda sejak usia dini. Event itu juga diharapkan dijadikan sarana untuk menjaring bibit-bibit muda berbakat dan berkualitas yang nantinya akan difasilitasi, dibina dan dikembangkan agar kelak dapat tampil sebagai atlet profesional.